Kabarnya judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya? Karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Kabarnya, judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama, supaya ada komitmen bersama untuk tidak melakukan itu. Sekali lagi, apakah juga PPTK juga berkoordinasi dengan Kominfo? Ya, Kominfo, karena saya rasa kalau Kominfo-nya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.